Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Dian Purwa Welcome to my back channel Dian Purwa Hobi Jangan lupa subscribe, like, komen yang baik-baik untuk dukung channel saya agar berkembang para kawan jamtrok. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video-video dari saya tentang jamtrok mania. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para kawan jamtrok semuanya. Untuk ini saya akan kembali mengulas tentang di cucak hijau saya ini yang sedang mengalami nyulam pada kepala dengan adanya rontok bulu kecil. Jadi akibatnya dia nyulam seperti ini para kawan. Jadi untuk perawatannya memang harus kita jeli juga para kawan jamtrok soalnya kalau burung yang lagi nyulam kepala seperti ini maupun nyulam sayap ataupun nyulam sebagainya itu biasanya dia lagi sensitif untuk birahinya para kawan jamtrok jadi kita harus benar-benar memahami dan perhatikan hariannya selalu kita pantau seperti ini para kawan. Jadi kadang saya sendiri pun tidak mengamati adanya proses nyulam ataupun proses dia lagi over birahi seperti ini. Memang kadang saya sendiri juga suka lengah para kawan jam trok. Makanya. Setelah saya pahami, ternyata kalau kondisi nyulam seperti ini, dia birahinya lagi sensitif para kawan jamtrok. Saya ada beberapa cucak ijo, contohnya seperti ini, dia galak, sering tiba-tiba mengejar empunya. Tapi saya pernah juga mengalami dan punya cucak ijo seperti ini, dengan kondisi nyulam Kepalanya itu malah, kadang dia lagi top form para kawan. Jam drop, soalnya saya juga pernah mengulas di video sebelumnya tentang nyulam kepala seperti ini. Jadi, dia itu kondisi tubuhnya itu memang lagi panas, para kawan. Jam drop. Tapi untuk saya sendiri, untuk masalah lagi nyulam kepala seperti ini, biasanya saya, ya saya spekulasi, saya malah sering melombakan para kawan drop Jadi, saya lihat kondisinya dia, kalau dia kondisinya bagus, tidak gebung melet, dia lagi tenang seperti ini, saya malah bisa melombakan kawan drop tapi dengan perawatan-perawatan khusus, contohnya kita jangan menjemur dulu. Kita jangan ngasih jangkriknya yang terlalu over, jadi kasih jangkriknya paling ya, menurut dia maunya berapa gitu. Seperti cucak hijau ini, saya kasih empat, kasih lima aja, dia sudah tidak mau nambah lagi para kawan jadi dia semaunya makannya dia aja para kawan jambrok jadi nggak usah dipaksakan untuk harus makan jangkrik yang begitu banyak dia menyesuaikan suhu tubuhnya dan menyesuaikan kondisinya para kawan jambrok untuk itu jidari untuk main Hongkong dulu sama kroto karena kalau kalau dengan main Kroto ataupun main Hongkong, dia malah di lapangannya, dia malah birahnya semakin tinggi. Seperti itu. Jadi, untuk penanganan cucak ijo yang nyulam kepala seperti ini, memang kita harus tetap main embun, cuma jemurnya kita hindari dulu dulu para, para kawan jamtrok. Maka dari itu saya benar-benar dengan mengamati seperti ini saya biasanya kalau dia posisi tenang seperti ini para kawan kita lombakan aja nggak apa-apa para kawan jamtrok. Seperti itu. Untuk buahnya kita Kasih pepaya supaya meredamkan, tetap meredamkan kondisi tubuhnya. Para kawan, untuk masalah di waktu di lomba, tidak usah dicolok, jangkrik lagi. Para kawan, jadi memang kita harus menyiasatinya di lapangan seperti itu, para kawan. Jadi untuk supaya menghindari dia tidak galak kita sering mengeluarkan dan diangin-anginkan para kawan jambtrok. Jadi untuk masalah di hariannya itu harus jeli dengan penempatan burungnya para kawan. Jangan di Ibaratnya itu disandingkan dengan burung-burung kecil ataupun dengan burung-burung yang membuat dia birahi. Soalnya sensitif sekali para kawan kalau burung cucak ijo kalau lagi nyulam seperti ini para kawan. Jadi kita asingkan dulu apabila ada burung kecil maupun ada burung master ya... Dikasihkan di belakang dulu, ataupun disendirikan dulu seperti itu, para kawan. Soalnya, kalau dengan posisi nyulam seperti ini, dia kadang mudah emosi, juga mudah sensitif. Jadi, padahal seperti ini, sebenarnya untuk kita lombakan biasanya burung sangat enak, para kawan. Dia mudah emosi seperti itu. Makanya pengenanganannya di hariannya kita harus benar-benar pahami dan harus benar-benar kita amati seperti itu, para kawan. Contohnya cucak ijo saya ini dia kalau lagi tenang seperti ini enggak gembung, tidak melet. Dengan kondisi nyulam ngerebung kepala seperti ini, saya masih bisa melombakan para kawan. Tapi, kalau dia kondisinya masih gembung ataupun melet, adapun dia kadang bunyi, kalau kita dekati, "wik, wik, 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 wik" seperti itu. Nah, kita harus stop dulu, jangan kita melombakan para kawan. Untuk itu, masalah-masalah cucak ijo yang memang kita. Harus pahami, contohnya seperti nyulam. Seperti ini memang setidaknya empunya maupun perawatnya yang benar-benar kita harus jeli. Soalnya, kalau kita tidak jeli di hariannya, kita asalkan melombakan seperti itu ya. Nanti jatuhnya kondangan, jatuhnya burung tidak bisa on fire, makanya kita pahami pelan-pelan, kita amati pelan-pelan supaya kita di gantangan pun burung tetap kerja maksimal. Soalnya kalau untuk cucak hijau memang harus seperti itu ya, para kawan. Kita harus memang benar-benar pahami dan sangat rutin untuk di hariannya seperti itu, para kawan. Ya untuk dengan perawatan nyulam seperti ini hindari mandi dikurangi seperti jemur dikurangi untuk porsi jangkriknya biar dia makan semaunya dia seperti itu para kawan jadi nanti setelah paling sekitar dua minggu dia sudah pulih kembali sudah bulu apa namanya bulu ngerebungnya pasti akan tumbuh lagi para kawan kalau untuk ngerebung kepala seperti ini memang cepat para kawan jamtrok. Jadi tidak usah menunggu lama, tidak usah khawatir. Masih tetap kita untuk lombakan, kita tetap berani. Oke terima kasih untuk video selanjutnya. Nanti dengan saya coba mencari-cari di komen. Nanti saya praktekkan sendiri dengan cucak saya. Terima kasih sudah komen yang baik-baik. Untuk yang saya balas, tetap saya balas. Tetap saya respon untuk kita saling sharing untuk manfaat-manfaat yang baik-baik. Terima kasih. Salam Dian Purwa. Semangat selalu para kawan Jamdrop Mania.